baca ini merupakan karya dari Edgar Jung dan Di Unha. Buku ini merupakan buku cerita anak dari Korea Selatan yang diterjemahkan ke di bahasa Indonesia. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan nama saya Elsie Sanesha Wiksan, kelas 3 SD Jimbore Primary Pekanbaru. Saya akan membacakan sebuah cerita anak dengan Judul: Gaby dan Penyihir Gula. Kita mulai ya. Halo, teman-teman! Selamat datang di Kerajaan Kumi. Di sana berdiri sebuah istana milik Raja Singa Gaby. Istana itu dikelilingi oleh desa apel, desa kue, taman bunga, desa hutan, desa danau, desa cahaya bintang, desa salju, dan kastel Penyihir Gula. Yang berawan hitam. Binatang-binatang yang tinggal di istana Gaby sangat bahagia. Gaby, Pino dan peri bahagia bekerja demi binatang-binatang di kerajaan kumi. Pino adalah seekor zebra bersayap kecil. Gaby dan Pino bersahabat. Glugah dan kilat menyala-nyala di kejauhan. Ada apa di kastil penyihir gula? Mari kita cari tahu. Penyihir gula sedang membuat ramuan ajaib. Semuanya hanya menyayangi Gebi. Aku tidak suka kalau binatang-binatang di kerajaan kumi bahagia. Teriak penyihir gula dengan marah. Kalau kekuatan kebahagiaan makin kuat, Kastilmu akan hancur, bisik peri iri hati. Wajah penyihir gula merah karena murka. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan membuat kerajaanku menjadi bahagia. Penyihir gula memasukkan bahan-bahan ajaib ke dalam guci: abrakadabra, abrakadabra. <tik> Aku suka warnanya bagus. Penyihir gula terkikis, dan bertepuk tangan, ia menaiki sapu terbang sambil bersiul dengan ringan. Penyihir gula menaburkan serbuk ajaib dari langit. Serbuk ajaib, hentikan suara tawa di kerajaan kumi, perintah penyihir gula. Setelah itu, hal-hal misterius terjadi di kerajaan kumi. Peri bahagia yang tinggal di istana Gibi tiba-tiba mulai menangis. Peri, kenapa menangis? Gibi bertanya dengan terkejut. Tuanku, binatang-binatang di kerajaan kumi sedang bersusah hati. Kami dapat merasakan kesedihan mereka, jawab peri bahagia. Jangan khawatir, Aku akan menolong mereka. Gabi berjanji sambil menyeka air mata peribahagia, "Ayo kita tolong teman-teman kita, Pino," kata Gabi dengan gagah berani. "Baik, tuanku," Raja Singa Gabi dan Pino pun bersiap-siap untuk pergi. Pertama, Raja Singa Gabi dan Pino pergi ke desa apel. Ada banyak awan gelap di seberang jembatan. Tuanku, apel di desa ini sangat enak," kata Pino. "Ya, kita akan segera menikmati apel yang manis," sahut Gabi. Gabi dan Pino memandang sekitar dengan air liur menetes. "Oh, tidak! Tidak ada buah apel di pohon apel!" Pino menunjuk ke sebuah pohon apel. "Semua apel jatuh dari pohonnya, kepid terbelalak. Apel-apel busuk terserak di tanah. Ulat-ulat keluar dari apel-apel tersebut. Tuanku, bagaimana ini? Budi, petani apel, berlari menghampiri apel-apel ini jatuh dan membusuk hanya dalam hitungan hari. Pada pada saat itu, Suatu terbang menuju pohon-pohon apel dengan sangat cepat. Seekor burung berkepala gunting sedang memotong buah-buah apel yang masih mentah. Itu guntingku yang hilang. Bagaimana bi itu bisa terbang? Jangan-jangan gunting itu terkena sihir. Pino berkata dengan cemas. Aku punya ide bagus. Sahut Gaby dengan tersenyum. Jadi mengambil sebuah batu seukur, seukuran apel, lalu menggantungkannya di pohon apel. Pino dan Budi bersembunyi dan menunggu. Ah, burung gunting jatuh saat memotong apel batu. Sebuah gunting rusak tergeletak di tanah. Sihirnya sudah hilang. Bino dan Buri saling berpandangan dengan tersenyum. Buri, simpanlah benda berbahaya seperti gunting dengan lebih hati-hati. Nasihat Bino. Bolehkah aku meminta gunting ini? Tanya Gabi. Buri tersenyum dan memberikannya. Saat burung gunting berubah kembali menjadi gunting, awan-awan gelap pun menghilang. Matahari kembali bersinar di desa apel. Terima kasih, tuanku. Kami akan merawat pohon-pohon apel dengan baik. Hahaha, <laughs> kata Budi, binatang-binatang di desa apel tersenyum gembira. Terima kasih, teman-teman. Nah, teman-teman dari cerita Gebi dan penyihir gula, siapakah tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar. Tokoh protagonis Da Ada Singa Gebi, Pino, Peribahagia, dan Penghuni Kerajaan Apel. Sementara itu, siapakah tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Sepertinya semua bisa jawab. Ya, benar. Si penyihir gula yang iri hati. Apa amanat cerita ini? Nah, teman-teman, jangan kita tiru ya perbuatan penyihir gula yang iri hati. Itu perbuatan tidak baik. Marilah kita berbuat baik, di mana saja dan kepada siapa saja, seperti yang dilakukan Raja Gebi. Demikian cerita tentang Gebi dan penyihir gula. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang kamu kenal. Salam literasi, ayo membaca. Bye-bye.